Baik sobat semuanya, kembali lagi bersama saya di channel VideoScribe, channel yang membahas tentang tutorial, tips, dan trik menggunakan aplikasi SpecOL. Seperti pada cuplikan atau tayangan tadi, bahwa sebelumnya saya sudah menguploadkan sebuah video tentang bagaimana cara menggambar dan mewarnai menggunakan VideoScribe, tentunya menggunakan juga aplikasi pihak ketiga itu Adobe Illustrator. Baik, pada kesempatan ini saya juga akan membahas caranya ya. Jadi bagaimana kemarin videonya sudah ditampilkan, nah sekarang kita akan bahas bagaimana cara membuat gambarnya bisa seperti itu ya. Baik, kita akan langsung saja membuka Adobe Illustrator. Nah, pada Adobe Illustrator di sini sudah tersedia sebuah palet yang saya berikan layer ya, layer palet, kemudian layer image, saya belum masukkan image-nya, kemudian nanti ada layer stroke. Nah, saya akan tempatkan pada layer image, kemudian saya akan klik file, kemudian place, dan saya akan masukkan sebuah gambar manggis yang kemarin sudah saya buatkan videonya. Ya, sobat semuanya bisa dapatkan ini di internet ya. Saya tempatkan, dan ini formatnya PNG ya sobat semuanya. Kita akan menggunakan fitur yang dimiliki oleh Illustrator untuk Image Trace. Pertama kita sesuaikan dulu ukurannya ya. Kita sesuaikan ukurannya, misalkan. Nah, kemudian sobat semuanya bisa pilih image trace, tapi sebelumnya pilih panah yang ke bawah ya. Kita pilih yang low fidelity foto. Nah, kita pilih itu, kita tunggu. Kemudian baru kita klik expand. Setelah klik expand, dilanjutkan dengan klik kanan di atas gambar tersebut, pilih ungroup ya. Maka ini sudah terpisah-pisah menjadi beberapa bagian. Kita bisa hapus ya dengan cara kita dekatkan saja ke sini, maka layar ataupun bingkai ini makin bisa dihapus ya. Ya, dan ini hanya tersisa tinggal objeknya saja tanpa bingkai. Namun sebelumnya sudah saya buatkan dulu sih sebenarnya pada layar palette ya. Di sini tuh sudah ada bingkai teman-teman ya, sebelumnya sudah ada bingkai. Kenapa saya buat bingkai? Seperti pada video sebelumnya, bingkai ini ada sebagai patokan ya, supaya objek ini tidak berubah-ubah ya. Termasuk palet ini juga saya sudah buat sebelumnya sobat semuanya. Nanti file-file yang saya jelaskan ini saya akan sertakan pada link deskripsi ya. Sobat semuanya tinggal download saja. Baik, kita lanjutkan. Setelah di tracing ya image ini, maka yang pertama ya kita akan copy dulu sobat semuanya ya. Setelah dihilangkan frame-nya, maka kita blok dulu, klik kanan group lagi ya. Group lagi, kemudian di copy, kemudian buka dokumen baru ya. Tadi klik kanan copy, kemudian klik file new. Oke, kemudian paste. Ctrl P ya. Nah, ini tujuannya untuk membackup ya. Dan selanjutnya setelah image, maka kita kopikan juga ke stroke ya. Kita pindah ke stroke ya, yang image-nya kita kunci dulu sobat semuanya. Kita pindah ke layar stroke, kemudian kita paste lagi. Nah, kemudian sobat semuanya kita tinggal hilangkan warnanya. Kita tinggal hilangkan warnanya menjadi none. Nah, kemudian outline-nya kita pilih ya, outline-nya kita pilih dari sini saja. Outline-nya kita pilih warna, misalkan warna ini ya, kita oke. Nah, ini adalah outline atau stroke-nya ya. Sementara tadi ini image ya. Nah, ini image-nya. Kemudian ini stroke-nya. Nah, jadi sobat semuanya bisa simpan dulu tuh ya, file originalnya, kemudian selanjutnya yang file image ini diganti dengan file stroke, atau yang image ini kita hapus saja ya. Kita hanya perlu agar si stroke ini bisa posisi pas. Nah, kalau sudah, maka si image ini kita hilangkan. Nah, seperti ini coba semuanya. Nah, kemudian coba semuanya ini tinggal disimpan dalam bentuk stroke. Nah, jadi file-filenya itu kurang lebih seperti ini Jadi ada palet ya. Palet itu adalah ini sobat semuanya, ini palet ya. Kemudian ada lagi shadow. Nah, shadow ini tentunya adalah ini ya, shadow. Kemudian ada lagi stroke. Nah, stroke itu adalah gambar yang ini tadi. Nah, ini stroke. Ya, jadi disimpan setiap bagian. Dan pada file ini juga ada goresan buah 1 2 3 4 5 sampai 6, ada goresan daun 1 2 3. Ada goresan tangkai 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa bisa ada beberapa file bagian? Ya, kita contohkan saja, kita buka satu ya. Nah, ini contohnya sobat semuanya. Nah, ini hanya warna, yang warna di bagian sini saja. Ya, kalau kita perbesar atau kita berikan warna ini struknya, maka yang terjadi ada garis. Nah, ini garis-garis ini sobat semuanya, struknya ya. Jadi terpisah-pisah. Nah, kebetulan mungkin ini adalah bagian yang ini ya, bagian yang ini sobat semuanya. Nah, jadi daun, tangkai, kemudian buah, begitupun shadow ini adalah terpisah-pisah. Mari kita coba lihat lagi untuk bagian buah. Kita open lagi. Nah, ini adalah bagian dari paling bawah. Nah, bagian dari ini. Nah, kita coba kopikan saja. Nah, ini adalah bagian dari bawah dari sini. Yang tentunya disesuaikan dengan pewarnaan. Nah, sesuaikan dengan pewarnaan. Nah, contohnya misalkan kalau si file ini, berarti nanti dia posisinya yang sebelah sini nih, berarti dia warnanya ini ya. Supaya si koas atau si pensilnya itu dia bergerak dulu di sini, kemudian baru memberikan goresan pada objek yang diinginkan. Ya, kita coba buka lagi dari goresan yang pertama saja ini. Goresan buah yang pertama, nah, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi nanti sobat semuanya digabungkan. Ya, kita akan coba buka VideoScribe-nya. Nah, sobat semuanya sudah terbuka aplikasi VideoScribe. Jadi mulai dari slide pertama sampai terakhir ini merupakan bagian daripada video yang kemarin saya buat ya. Dan pembuatan manggis atau menggambar dan mewarnai manggis mulai dari sini sobat semuanya. Ini mulai dari sini ya, kemudian struknya dulu. Kemudian nah ini terpisah-pisah sobat semuanya. Ini bagian daun 1, 2, 3 ya. Ini bagian tangkai 1. Nah, ini daun kan ada 3 ya, 1, 2, 3. Ini tangkai 1, 2, 3, 4, 5. Ini tangkai juga 1. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian buah, itu ada 1 sampai 6. Jadi buah itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, dan terakhir ini adalah shadow ya. Shadow bagian bawah ini. Nah, jadi kalau kita lihat kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, ini bagian shadow ya. Jadi ini memang perbagian sobat semuanya, memang agak sedikit kesabaran ya. Jadi kembali ke Illustrator sobat semuanya, bisa menggambar objek lain ya. Tentunya mengawali pembuatannya adalah dengan mencari objeknya dulu. Seperti tadi objek yang saya mau buat adalah buah manggis. Nah, kemudian baru di stroke ya, dengan cara tadi menggunakan image tracing ya. Image tracing jadilah stroke seperti ini, kemudian diberikan warna. Nah, ini jadi ini kan tinggal di ungroup ya teman semua, sobat semuanya. Nah, ini tinggal di copy saja bagian ini satu warna ini ya. Berarti dengan ini masih satu warna di copy, kemudian dipastekan ke sini, paskan dengan gambarnya. ya, pastikan dengan gambarnya ini sudah pas. Nah, tapi ini harus dibuatkan dulu layer baru. Nah, ini buat layer baru. Nah, ini harus pas. Setelah itu baru buat layer baru untuk goresan, ya. Goresan. Nah, ini dibuat goresan berarti warna ini sesuai dengan warna yang ini. Berarti goresannya menggunakan ini, sobat semuanya bisa menggunakan pen tool ya, atau juga menggunakan pensil tool. Nah, pen tool seperti ini bisa. Nah, goresan-goresan saja seperti ini. Seperti pada video sebelumnya nih, ada yang bisa sobat semuanya lihat pada video di atas nih. Nah, yang kurang lebih seperti ini. Nanti baru disimpan per bagian ya, simpan per bagian. Simpan ininya, struknya. Nah, struk ininya di hide dulu. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Ini disimpan dalam format SVG. Ini SVG. Ini kan daun ya. Mungkin di bagian daun 1, daun 2, daun 3 dan seterusnya. Jadilah hasilnya filenya kurang lebih seperti ini. Nanti sobat semuanya dapat mendownload file-file ini pada link yang ada di halaman deskripsi. Baik sobat semuanya, kembali lagi ke VideoScribe di sini. Maka dari itu sobat semuanya bisa menggunakan aplikasi Illustrator sebagai pembantu dalam pembuatan file SVG-nya, dan kemudian dilakukan pemberian animasi tulisan tangan bergerak di VideoScribe. Apabila merasa kesulitan, silakan sobat semuanya untuk membuka dulu video-video saya sebelumnya. Karena sudah banyak video-video saya yang membahas tentang cara teknik melakukan pengaturan di VideoScribe SPKL. Sampai di sini dulu perjumpaan kita, sobat semuanya. Sampai jumpa.